Vito yang namanya punya banyak banget arti. Vito, apa tadi Vito? Nama lo Cesar karena dia lahir Cesar. Hiren. Hiren itu perpaduan nama orang tuanya yang biasanya ada di belakang. Nama jadi nama jadi fam kan jadi biasanya nama. Ya. Nah, terus habis itu Reksa ya, siapa? Rusta. Rusta Vito. Itu sebenarnya satu nama tapi sebenarnya dua arti. Vito nama dia, Rusta nama dokter yang menangani waktu ibunya operasi sesar. Jadinya nama yang penuh makna. Itu dia. Tanpa menunggu waktu lama, sahabat Indonesia mungkin lama. Ayo kita bersama-sama nih dan juga Vito membuat sebuah kerajinan untuk someone spesialnya Vito. Let's go. Gue kayak jadi gak pede, padahal di awal ya sahabat Indonesia punya nama gue tuh udah pede banget karena dulu pernah nyoba, tapi kayak pernah belum tentu bisa. Nah itu dia. Well, gue udah ini harus bahasa kali ya, bahasa yang tadi kan ya di sini dulu. Sama junior lo dong. Apa junior? Ya kan. Selalu ada kayak petua tuh kayak gua anak lomba aja kayak motivasi yang lu kasih gak sih untuk mereka? Ya pasti saling mengingatkan sih, kalau dari gua sih paling mengingatkan mereka supaya lebih fokus aja ke karir. Kok ya bener-bener jam Vito berubah ini nih yang aku gak suka dari laki-laki mengeneralisasi laki-laki, maafkan aku ya, tapi terima kasih banyak Stefani untuk miliknya sukses, happy banget kalau udah dikirim dan diterima sih ya, dan penasaran juga karena katanya warnanya akan berubah ya Vito ya, jadi lo bisa ngasih sama mintanya nanti berarti nanti mungkin ya, sampai pokoknya nanti pas ini aku akan kontak pihaknya. Oke, kalau begitu sekarang adalah waktunya kita mengisi perut atau kita ngopi kali ya. Kalian kompak sih, gue nggak ngerti lagi. Gue nggak ngerti lagi karena kompak banget. Kalau lo nggak ada yang beda, sebenarnya udah tahu semuanya, baik buruknya. Dan lo ngelihat dia sebagai atlet gitu, dan lo lihat dia sebagai entertainer, kecemburuan itu ada nggak? Nggak ada. Ada, Mimi ada. Ang pamit dulu dalam episode Indonesia punya nama kali ini bareng sama Cesar Hiren Rustavito. Oke, ya kalian sudah tahu maknanya di awal episode tadi. Sampai ketemu sahabat Indonesia punya nama, bye.